Oke, yang kedua tetap masih jomblo. Jadi kita mau bikin risotto with beef and scallop. Jadi kalau Anda belum ada pasangan, pasangin aja risottonya sama beef and scallop. Oke, let's start cooking now. Kita butuh mushroom, di rumah ada mushroom apa aja boleh di mix. Tapi basically saya mix champignon dan shimeji. Saya lanjut yang lebih berat lagi ke main course nya, saya bikin risotto with beef and sea scallop. Oke, jadi risotto itu karakternya beda-beda. Arborio umumnya yang dipakai buat risotto. Nah, dia itu konten waternya, absorbnya tinggi banget, jadi kalau kita masak biasanya kita bisa kali 5 dari jumlah berasnya. Nah, kita akan start cooking. Oke, tambahkan minyak, lalu masukin mushroom yang udah kita potong tadi. Chop onion, garlic, bay leaf, rosemary, butter, oke, dan kita tambahkan risottonya sekarang. Jadi kalau risotto nggak perlu dicuci lagi, karena semua packagingnya udah ready to use. Okay. Tambahkan salt dari sekarang, and pepper. Lalu, chicken stock. Oke, nah ini kita biasanya butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk masak sampai benar-benar nice. Dia mesti ada tekstur al dente-nya. Oke, put more seasoning. Oke, nah di stage seperti ini kita bisa tambahkan krimnya sekarang. Oke, keep stirring. Oke, sambil nunggu ini ready, kita siapin juga satu pan lagi. Jadi kita akan sear beefnya and scallop. Listening. Sama. Sama scallop juga kita seasoning. Black pepper. Udah mulai terlihat teksturnya, jadi dia harus lot of liquid ya, begitu dia menyerap dia akan lebih thick. Oke, silin apinya. Kita start untuk sear beef. Put some rosemary. Mary,
Oke. Nah, kita udah bisa masak scallopnya sekarang. Second. Kita tambahkan mascarpone cheese. Butter. Oke. Okay. Okay, ini udah cukup. Nice in caramel. Off. Risotto-nya kita stirin. Nah, dia harus bisa menari di atas pan ya, risotto-nya. Kita cek di sini. Bit more butter. Mascarpone. And parmesan cheese. Kita slice dulu bisnya sekarang. Nice, medium. Oke, okay, jadi beefnya udah ready. Terus scallopnya juga udah siap nih. Kita akan testing sekarang. Masam risotto with sea scallop and beef ready to serve now. Okay. Jadi risottonya udah siap. Nah, di sini jangan kemana-mana karena saya mau bikin minuman yang benar-benar menyejukkan hati yang bikin Anda lupa sama yang udah lewat, ya. Tapi jangan lewatin yang ntar. Kita mulai shake. Naik turun, iya. Yeah.